Kemudian dan para pembeli yang saya hormati, saat ini kita sama-sama dalam kondisi yang prihatin dengan menyebarnya wabah virus corona. Oleh karenanya, yang pertama memang anjuran pemerintah kita agar tetap banyak di rumah. Kalau keluar itu betul-betul darurat. Dan kemudian menjaga kebersihan, utamanya tangan. Dan di pasar ini segera nanti di tiap pintu masuk akan disediakan untuk cuci tangan. Karena bapak-bapak, para pedagang yang kemarin dikasih hand sanitizer aja untuk mencuci, jangan-jangan diminum kok tidak ada di tiap rohnya. Ya, dan lebih baik kita cuci tangan saja dengan sabun. Nah, kalaupun tidak ada pedagang yang lolos masuk, belum dicuci, tolong oleh Bapak Ibu para pedagang, pelanggan kita harus disarankan dan ditanya, apakah sudah cuci tangan atau belum? Kalau belum, punten, disilakan untuk mencuci tangan. Kira ada keran-keran yang nanti akan disediakan. Kenapa harus cuci tangan, Bapak Ibu? Karena menyebarnya virus ini, saya contohkan misalnya, tangan kita kena. Kemudian kita cabang cibik. Cabang cibik dari antara kena dagangan milik itu, milik iya, jadi beli. Berarti eta sentuhana eta bisa ayah virus. Kemudian ayah anu lain dongkap, nyabak eta di eta kena. Pan urang masuk arah dengan irung. Bet, irung urang bikin set, nah eta. Namun urang kuat emang mana-mana. Begitu balik ke imah, urang ngobrol jeung anak pamajikan, kira-kira urang teh batuk ataupun urang teh ngarehak gitu, kemudian juga itu keisak, maka keluarga urang eta bakal guna. Oleh karenanya juga hindari kerumunan, kita jaga jarak perlu pakai masker, walaupun jaga jarak guna dititik ngobrol. Yang disebut dengan droplet itu jaraknya 1 meter. Namun urang batuk, kenal urang batuk nyata. Halangkeun. Dihalangkeun ku batuk ataupun ngobrol. Misalnya urang arek batuk atau bersin, halangkeun tah. Halangkeun urang supaya bersinan teu liwat. Sebab itu 1 meter bisa kahirup ka anse atau ka sedot ku anu dicaeta, maka bakal genah. Oleh karena tetap harus menjaga kebersihan. Dan ada kemungkinan dalam kondisi ini supaya tidak semua juga orang keluar rumah. Orang keluar rumah karena itu juga bisa menjadi perantara penyebab penyebaran virus. Oleh karenanya ada, mungkin selama ini ada kita kenal dengan online ataupun semi-online. Artinya silakan pelanggan juga barangkali kalau ada nomor WA, nomor telepon, nanti diatur oleh Bu Mira seperti apa agar kita tetap dapat berjualan, kemudian juga pelanggan dapat belanja. Mungkin ada cara-cara tertentu. Sebab kami khawatir di Kabupaten Bogor, yang sudah disebut dengan zona merah, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojonggede, dan termasuk Parung Panjang. Namun bicara Cibinong deket jengurang, belas Cianjur oke geus beunang. Oleh karenanya saat ini Kota Bogor sudah membatasi, kalau seluruh pasar di Bogor saat ini sudah tutup agar digunakan cara online. Cara WA pesan ini, mang pesan PS 3 liter, blak. Bila perlu, kalau ibu di kampung, pesannya kolektif. Namun ayah pelanggan di dia, misalnya Mang Dadang, Lembur Api, Cidoko, di Inah, di ini perlu iya. WA ke, nanti di sini kirim, harganya berapa, tinggal di atas. Ya, ini dalam rangka apa? Ikhtiaturan. Jadi kita juga memang tidak boleh panik, tetapi diharapkan semuanya harus waspada. Kembali, Bu Mira, saya minta nanti, pintu masuk pasar ini tolong disediakan untuk alat cuci tangan. Dan mohon dibantu untuk kemasyarakatan kurang, ke pedagang, kalau ada pelanggan datang, Bu, Bapak, Teteh, Rizky,
sudah cuci tangan, tempat dadah, mangga, disilakan cuci tangan. Agar apa? Ini amanat, kita saling jaga, kurang gigi, karena kanker kudu dikasihan. Memang berat kondisi ini dihadapi, namun ayah istilah lockdown tema, sekurang lembut, Pak. Pak, lockdown sih lockdown. Keluarga aing dah, gimana? Mana itu, Pak? Ya. Aku dikarenanya kondisinya diterima, kita tidak perlu marah-marah dan di sini juga kesempatan. Walaupun agak beratnya, kemarin lebaran, kemarin kurang sekolah, di saat kebutuhan naik, kondisi seperti ini. Oleh karenanya juga jangan lupa pada bapak-bapak tetap waspada di rumah, Pak. Kan sialnya, lamun di saat butuh duit, sumber awal, ayah niat, misalnya culang-colong, eh, bangunan, lupa rampok, Pak. Oleh karena jaga di kemarin di Cipayung, sudah juga alfa penodongan. Mungkin juga akibat dari dampak kebutuhan, Pak. Ya, oleh karenanya, di setiap rumput oke, mari juga sama-sama saling ingatkan untuk menjaga keamanan. Kembali, kepada yang sudah berbelanja, punten walaupun ada olok cair, begitu pulang, ibu ulah cium tangan, anak kurang, ciuman. Tetapi tetap, kalaupun ada pembersih, ada hand sanitizer, disini kalaupun sabun. Terus bajunya tolong buka, bajunya salin. Namun emang boga aluran cair panas, azubar, atau upang kita gaduh, langsung karena paranti pakaian kotor, cuci. Sebab isi orang di jalan, kan orang bisa oke, okay, lain duduk ke tukang ojeknya. Mesti antar ke tukang ojek, mencoba, balik ke ima, baju orang benar. Nah, oleh karenanya, begitu pulang, buka sendal, buka sepatu, sepatu udah duduk ke jeruk, keluar, orang bersih, pakaian orang buka. Nah, kalau dibuka tengah ima, bisa ditempok di kamar. Bisa langsung ke pacamat, buka ima, ayo, langsung ke dibuka taranya, pulang. Nah, kamar gelap, buka acutnya, salin, bekas bajunya, masukkan ke tempat cucian. Jadi, ulah ketika, begitu datang, kita baju, balik ke pasar, pakai terus, masih dipakai terus. Oleh karenanya, ini sekitar himbauan. Saya tidak melarang dari situ, tapi Ema menyampaikan rasakannya apa barengan. Kurang ke kondisi ripuh, ke kondisi repot ya. Oleh karenanya diminta kerjasamanya. Jadi kepada pedagang, kepada yang belanja hari ini, kalau ada tetangganya yang belanja, amanah ke ulah pokok. Oke, di pasar, cuci tangan dengan sabun. Jadi orang saling ingatkan. Saling ingatkan. Nah kita ibu, sebentar kami balik kabelak anusanes, ada pembagian juga alat yang besar dan di lima atas kamu itu bilangnya. Mangga hatur karena segala peraturan anda, semoga orang selamat sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.